Thank you guys. Sudah klik channel aku, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Enjoy the video. Pagi, masih dengan Lady Belly. Hai, kamu tahu nggak aku lagi di mana? Aku sekarang lagi di hotel, tepatnya di Situbondo. Why lu jauh-jauh kak main sampai ke Situbondo? Karena apa? Karena aku mau away Bali United versus Kalteng Putra. Jadi rencananya tuh kemarin tuh aku tuh mau berangkat pagi hari Senin kemarin, terus udah gitu ternyata ada kerjaan tiba-tiba gitu. Akhirnya starting dari Bali tuh sekitar jam 8 gitu deh kayaknya. Dan gak sempet banget buat masing-masing apa karena udah malam juga. Jelek juga gambarnya. Sampai hotel akhirnya aku jam 3 deh kayaknya, kalau gak salah jam 3 subuh gitu. Maaf ya, jadi kalau penampilannya masih bengek, terus matanya masih sembab, kayak kurang tidur. Nah sekarang aku mau lanjut perjalanan aku, langsung cus ke Jogja aja kali ya, karena waktunya udah gak nyampe lagi. Jadi kita harus buru-buru ke Jogja. So jangan kemana-mana, tetap lihat perjalanan aku ya. Udah sampai di Jombang dong ya. Tuh lihat mukanya udah remuk reja. Masih ada perjalanan lagi 6 jam dari Jombang ke Jogja. Dan tadi lagi di jalan kita belum sempat makan siang. Ini udah sekitar jam 4 ya, jam 5 waktu jam 4 waktu Jawa. Terus tiba-tiba kita nyampe di tempat makan gitu, iseng aja berhenti. And guess what? Itu makanannya enak mampus nih. Aku pesannya belut sambal mentah gitu sama sayur bening. Ini makanannya nih. Jeng-jeng, sayur bening kesukaanku. Terus ada belut goreng plus sambal mentahnya. Nasi anget, tempe goreng, degan, dan aku miss jeng-jeng. As always tuh. Ya, aku mau makan dulu. Nanti kita lanjut lagi perjalanan sampai di Jogja. Bye-bye. Hai, sekarang aku dari Solo setelah 6 jam perjalanan tadi dari Jombang ke Solo. Pas di Solo udah lapar banget, terus mukanya udah berantakan karena udah kena asap knalpot. Akhirnya kita berhenti di Sate Kambing Muda. Itu di pinggir jalan gitu, udah mau menuju ke Jogja gitu. Pesan makan hari ini apa dong? Makannya tengkleng terus sama tongseng. Ini nih makanannya, lihat nih. Jeng. Ini tengklengnya. Sate. Tongseng. Dan dia lagi dong. Dia lagi. Ah,
mau makan dulu karena udah lapar banget. Nanti kalau udah sampai Jogja kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu ya. Bye bye. A few moments later. Hai, masih Bali. Ya, di Bali. Sekarang lagi di mobil. Kita mau on the way ke Stadion Bantul. Jadi ini kurang lebih 15 menit lagi kali ya nyampe. Jalannya tadi soalnya macet. Nah, nanti sampai sana aku lanjut lagi. Oke ya. Ya, sekarang udah sampai di Stadion Sultan Agung Bantul. Agak telat sih, makanya agak buru-buru. Udah beli tiket juga. Tiketnya 2, harganya 80 jadi 140.000. Yuk, sekarang kita masuk dulu ke dalam. Sekarang udah mau masuk ke leg yang kedua, cuma lagi istirahat. Jadi aku mau sedikit review di Stadion Bantul ini. Kalau di sini pedagang-pedagangnya jadi boleh masuk ke dalam stadionnya. Jadi makanya jadi lucu deh ini, lihat itu. Jadi kayak gini deh. Ceng-deng, tuh ada bakso. Jadi bisa masuk kita ke dalam. Jadi pedagang-pedagang asalnya bisa masuk ke kecil. Sepi. Sini rame. Ramenya pendukung kita dong, Bali United. Sudah mencar-mencar semua tuh. Terima kasih. Ya, kita lagi nunggu babak yang kedua. Jadi mau istirahat dulu tuh. Belinya ini kacang rebus. Sebelah tentu aja ditemenin sama teman-teman juga, ada Pak Kumis, ada Aki juga. Kita lanjut lagi ya. Bawa 1 poin ke Bali. Ya gak apa-apa sih, agak kecewa poin ya. Udahlah, main aja. Oke, sekarang kita mau pulang karena udah jam 6:30 waktu Jawa. So, tunggu lagi. Jangan kemana-mana dulu ya. Bye-bye. Terima kasih.